Anda menyaksikan News Update, saya Julita Tolongpanua. Pemirsa, Komisaris Balap Sepeda Internasional Tour de Ijen mencabut dan membatalkan gelar juara Tour de Ijen 2016 dari Peter Poli. Gelar juara kemudian diberikan kepada pembalap peringkat kedua, Jai Crawford. Pembatalan gelar Peter Poli sebagai juara Tour de Ijen 2016 diputuskan panel Komisaris Internasional Banyuwangi Tour de Ijen hari Sabtu malam. Keputusan itu diambil setelah adanya laporan dari tim Kinan Cycling Team Jepang tentang pelanggaran Peter Poli atas regulasi Federasi Balap Sepeda Dunia. Peter Poli nyatakan terbukti melanggar regulasi tentang berat minimum sepeda yang tidak boleh lebih ringan dari 6,8 kg. Pada etape terakhir, Poli dilaporkan menggunakan sepeda yang beratnya kurang dari 6 kg. Pergantian sepeda itu juga diakui Poli karena diingatkan oleh Jesse Fitboy dari tim Swiss Wellness yang melihat ada retakan di frame sepedanya. Menurut Poli, pergantian sepeda dilakukan untuk menghindari kecelakaan parah akibat keretakan sepedanya. Namun alasan Poli tidak bisa diterima Komisioner Balap Tour de Ijen. Mempertanyakan ke komisioner terhadap